Hello, George Spelling, sama gue Steve, Little Nightmares. Little Nightmares, Secret of the Mall, The Dabs DLC. Kita lanjutin lagi, guys. Sampai mana bersama si satu orang ini? Ini cowok atau cewek sih? Sebenarnya cowok sih feeling gue ya. Sampai sekarang gue selalu bingung deh identifikasi gender di karakter apa sih Little Nightmares. Oh, kita lanjut di bawah sini ya. Kita kayak sudah progres cukup jauh ya. Oke. Okay. Itu apaan? Ada lagi duduk di situ. Ada lagi duduk. Enggak ikutan. Terserah lu udah mau ngapain. Ya mati gua. Salah. Ya lo. Dia narik apa gua juga enggak ngerti, guys. Oke. Okay. Itu tampaknya orang. Definitely itu orang, bukan monster. Kita coba ke sono ya. 1 2 3. Lari ke situ. Gak ikutan. Lompat lagi gua, salah. Ya, gila ini orang-orang ini. Aduh. Oh, salah, gua malah loncat lagi. Oke, ini apa, tarik aja lah. TV nyala. Bisa loncat kali ke sini. Oke, mau ngapain ke sini? Oke, ada apa ini? Gila orang ini. Pergi. Jangan mendekat. Ya. Hey, ini nenek lampir. Gua nggak tahu mau kemana. Mati gua. Mati gua kan, kesetrum kan gua, konslet dah lo semuanya, gua bingung dah. Oke. Selo. Nelampir. Syah. Lompat lagi. Lompatan yang bagus dari Hans. Iya lu. Terus dorong. Ish. Ay ah. Okay, somebody tell me itu gimana caranya ke sono. Hey. Oke. Lagi ya. Granny. Siapapun itu. Nenek-nenek itu. Hop. Tunggu dulu. Yuk. Sini lo. Hop. Cia. Hey, ampun. Dorong.
Dorong, 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 cepet, 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 cepet. Lo kesetrum lo, lo mamam lo, bash. Ya, mati dia. Okay kan? Ya nggak sih? Sudah, cukup. Ya, naik ke atas saya susah ya guys. Maaf ya, naik ke atas saya susah. Ya, yo elah, naik ke atas saya susah. Oke, setidaknya si lampir itu sudah mati. Si setan air itu. Ya elah, gila ya ini orang lompat susahnya setengah mati. Ini lompatan tersusah sepanjang masa guys. Wah gila, ini lompatan sobat. Bingung gua guys. Aduh, ayo dong. Masa loncat aja gak bisa? Like seriously. Wah gila, ini lompatan tersusah sepanjang masa. Please bisa loncat. Oh. Mana lagi nih? Oke, nail lampir udah mati. Sekarang gua tinggal ke kemana ini? Hello, ada lagi nggak? Ada apa di sini? Tarik. Lo. Tarik lagi. Apa tuh? Lampu. Lampu. Botol. Ada surat. Surat cinta lagi guys. Gua gak tahu ini buat apa. Ini pasti buat collectible sama konsep art doang sih. Mestinya ya. Oke. We're going upstairs. Kita ke atas. Kita ke atas. Akhirnya kita ke atas ya. Akhirnya gue melihat, ada botol lagi nih. Gak bisa. Kira kita ke atas. Yeah. Kita ke atas. Sampai mana nih? Busnya tembus ke. Kita mati. Hey, itu six. Itu si six. Ya. Kita ketangkap guys. Kita dipindahin kemana? Kemana itu? Kita kemana? Itu si Six tadi. Wah, gila ya. Dikentangin gua. Itu gua dikentangin banget ya. Oke, berarti kita dekat sama si Six tadi di salah satu penjaranya di situ ya. Dan kita diseret entah kemana ya. Itu kayaknya kita lihat chapter selection lagi, guys. Itu coba lihat kita chapter selection lagi. Kita lihat itu nih chapter selection ya, ini si 6. Oke. Kita geser ke bawah. Kita enggak bisa pilih lagi guys, cuma ada satu gini ya. Recovered flotsam. Waduh. Wah. Jadi itu DLC cuma satu doang ya guys. Bener-bener cuma satu ini doang ya. Si yang The Depths ini. Kita harus menunggu DLC berikutnya. Sebentar, sebelum itu gua mau konfirmasi dulu guys. Waktu itu kalau gak salah gua pernah ketemu sama si anak ini ya. Di scene, salah satu scene yang dimana kita tuh dikasih makan sama
sama satu anak kecil. Feeling gue sih dia ini ada hubungannya sama nih orang ya. Kenapa dia orang bisa kabur ya, sama kayak si Six yang kabur dari, yang mau kabur dari apa di mall ini. Tapi kalau Six kan ada hubungan sama kakaknya kan yang Geisha itu. Tapi kalau yang ini gue nggak tahu orang yang ini kenapa dia mau kabur. Wow. Tapi overall itu benar-benar seru banget. It's a really quick journey untuk episode kali ini ya. Tapi setidaknya kalian bisa ngelihat tuh ekstra dulu ya. Mask nggak ada, konsep art tadi kita ngeliat dari konsep art doang ya. Kalau load game ini load game dari mana? Oh ini dari The Depths. Oh, oke. Udah nggak ada lagi guys. Oke okay, guys, jadi seperti itu dia Little Nightmares untuk DLC Secret of the Maw, The Depths untuk yang DLC pertama ya. Ini game so far benar-benar membuat cabang story yang sangat ambigu ya dari episode ke episode ya. Dan emang kita nggak tahu aslinya sebenarnya gimana background story-nya dari si Six sama si yang anak kecil itu. Banyak banget asumsi-asumsi yang muncul dari otak gua guys. Gua sebenarnya jujur, gua pengen banget ngebuat konten di mana gua mau ngebahas soal Little Nightmares ini sama seperti gua mau bahas di Hello Neighbor ya. Tapi di Little Nightmares ini terlalu banyak Easter egg yang gua yang benar-benar sangat tidak jelas menurut gua. Tapi gua mau dengar dari kalian, apakah kalian mau kalau gue membuat satu konten untuk pembahasan di mana Easter egg di Little Nightmares ini? Waktu itu kalau nggak salah, Poco sama Miao pernah ngajakin gue untuk ngebahas Little Nightmares ini. Kita mau ngebuat satu kayak podcast kecil untuk bahas apapun yang kita tahu tentang Little Nightmares ya. Karena emang penasaran banget gue, dan mereka akan mengeluarkan DLC nggak tahu sampai ya soon. Gue nggak tahu DLC-nya kapan, tapi kalian cek. DLC-nya kalau nggak salah akan ada dalam waktu 3 bulan lagi atau the next DLC ya. Yang gue tahu Januari ada, kayaknya Agustus atau November gitu ada, bakal ada DLC Little Nightmares lagi. So untuk kalian, jadi ya mungkin itu agak sedikit lama untuk ditunggu, tapi ya udahlah guys, nggak usah ditungguin lah ya. Kalau pokoknya kalau misalkan DLC-nya udah keluar, gue akan pasti mainin game ini lagi. Ya guys, oke, jadi sampai situ dulu untuk video untuk kali ini. Gua tahu video Little Nightmares yang episode untuk kali ini itu agak cepat, tapi nggak apa-apa. Biar kalian tahu aja, gua mau tahu menurut kalian gimana DLC Little Nightmares Secret of the Maw yang untuk kali ini. Leave it in the comments, comment di bawah biar gua bisa baca, kita bisa diskusi bareng gimana pendapat kalian. Oke guys, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel The Jammers. Kita ketemu lagi di episode Little Nightmares 9-nya. Okay guys, I'll see you guys soon. Never stop playing and keep it slow guys. Bye-bye. Bye.